Program KB adalah bagian yang terpadu integral dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial penduduk bangsa Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dan kemampuan produksi nasional. Ada tujuan dari KB, yaitu tujuan umum meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Tujuan khusus meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara perjuangan kelahiran. Manfaatnya yaitu pertama, menurunkan risiko kehamilan, menurunkan risiko kanker kehamilan, tidak mengganggu tumbuh kembang anak, dan risiko radang panggul menurun. Banyak anak, banyak rezeki. Rezeki apaan? Yang ada semua itu gak keurus. Tuh kan, KB aja makanya.